Tinggalkan suami sis. Ini kebetulan anak-anak juga suka. Dan ini untuk acara yasinan rutin di lingkungan sini. Ini dapurnya berantakan sekali. Dan ini masih ada yang belum digoreng. Ini nanti dibagi-bagikan ke tetangga ini. Tutup dulu biar mengenang. Ini dilanjutkan untuk apa? Masih meses. Ini tadinya sudah jadi. Cara membuat donat itu ternyata mudah, teman-teman. Kalau dulu mau membuat itu takut enggak berhasil. Tapi ternyata rasa pas, terus takaran juga pas, jadi ini bisa mengembang dengan bagus ini. Oke, simak terus ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ini tadi saya beli mesesnya yang banyak ini. Kalau ininya pakai ruben. Ini pakai bluban. Ini tadi saya membuat 3 kilo tepung terigu. Ini lagi mama apa? Donat. Enak. Enak. Suka donatnya? Suka. Nana suka donatnya, enak. Kayak udah mandi ke mukanya kayak gitu. Bakung nyuwun. Mas pokoknya kenyang loh, nggak mam nanti. Nggak mam. Ayo. Dah ya. Dah. Alhamdulillah, ini selesai teman-teman. Ini donat buatan sendiri. Rasa dijamin enak. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.